のジョルノ・ジョバーナには夢がある。Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mr. Kali 81 sini. Nah, jadi dalam video kali ini gua bakal nge-share mod kita sendiri lagi pada kalian semua yang kesia, yaitu adalah mod monster menyerang Glove Street. Jadi di mod ini tuh ya enggak, namanya sih enggak itu ya, tapi itu seperti mission Left Dead 4 kalau enggak salah ya, namanya sih itu, gua lupa ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, langsung saja gua bakal mainin misi atau dayomnya ya guys ya. Jadi di mod ini tuh nggak ada bug-nya ya teman-teman ya. Pokoknya mantap banget lah, kalian wajib banget download ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin video reviewnya sekian dulu ya teman-teman ya. Dan jika kalian yang request mod, kalian komen aja di kolom komentar guys. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like. Setelah klik like, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan tombol loncengnya guys, biar kalian nggak ketinggalan apabila gue update mod seperti mod kali ini. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorial pemasangan. Oke teman-teman, untuk tutorial cara pemasangannya di sini kalian siapkan aja 3 aplikasi, yaitu aplikasi Sitar Server, kita IMG Tool, dan juga aplikasi Tag Tool ya teman-teman ya. Kalian bisa download ketiga aplikasi ini di Play Store secara gratis ya. Kalian tinggal buka aja aplikasi Sitar Servernya. Setelah itu kalian tinggal cara hasil kalian mendownload file modnya tadi guys. Nah, ini ya mission kita sandwich Left 4 Dead. Oke, setelah aja di sini. Yang ini, yang cas ini ya teman-teman ya. Kalian potong ke memori perangkat, ke Android, data acar aja ke Rockstar Games kita. Nah, tampil di sini ya. Oke, jika kalian sudah tampil di sini, lalu kalian tinggal buka aplikasi kita IMG Tool kalian. Open aja IMG. Kalian pertama ke Android, ke data acar aja ke Rockstar Games GTA. Nah, ke files, ke text DB, ke kita 3 IMG select. Klik aja kanan atas titik 3. Ada default victory plus, klik aja dari atas lagi nomor 2 ya teman-teman ya, sampai 5 kali. Ya pokoknya jika sudah kembali ke menu seperti inilah. Oke, jika sudah begini lalu kalian tinggal cara aja hasil kalian mengekstrak file mod ya tadi guys. Dan yang tank DFF ini klik select. Lalu kalian tinggal rebuild ya. Oke teman-teman, dari sini rebuild ini sudah selesai ya. Jadi kalian tinggal buka aplikasi tag tool kalian. Oke, di sini kalian klik aja kanan bawah ini. Nah, ini kan folder. Dan kalian ke Android. Android ke data, cara cekom Rockstar Games GTA. Ke files, ke text DB. Kita tiga centang kita tiga tag select. Klik aja kompas kanan bawah ini. Bentar ya, from tag di archivers. Oke, lalu kalian tinggal cara hasil kalian mengekstrak file modnya tadi ya guys ya, yang tag di guys, tank tag di select, lock overweight. Oke teman-teman, jadi impornya ini agak lama ya, jadi gua bakal langsung skip aja ke game GTA nya teman-teman. Oke teman-teman, dan dari sini tuh kalian tuh
pergi ke Cid Keleo dan kalian tuh pilih nih ya F4 Dead Tank Army Takeover versi 100. Klik nanti itu bakal ada ikon merah di sini ya. Lokasinya itu berada di, pokoknya nanti bakal ada tanda tanya di sinilah, di dekat rumahnya si J. Nah, ini sih gimana ya? Musuhnya sih kuat-kuat banget ya, guys ya. Wah, sumpah dan tadi itu gue sudah melawan dan gue enggak mau ngelawan lagi ya. Wah, capek, guys. Gue dulu itu sebelum masang Motsusano itu pakai senjata biasa ya, pakai pistol, gila. Setengah jam enggak tahu baru selesai ya kan ngelawannya. Oke, dan buat kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like. Setelah klik like jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan tombol loncengnya guys supaya kalian nggak ketinggalan apabila aku update mod seperti mod kali ini. Oke, dan sampai jumpa di video-video mod-mod kita berikutnya. Bye bye.